Hadirin yang saya hormati, nilai-nilai iman, intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain nilai iman. Imanlah yang menyebabkan kita gembira menyambut datangnya Ramadan, menyingsingkan lengan baju, menghamparkan sajadah, melakukan pendekatan yang intens kepada Allah. Kenapa? Kita mengerti nilai Ramadan. Tempo hari saya berikan contoh, di tangan kanan saudara ada berlian, harganya 50 juta. Di tangan kiri saudara ada rumput seikat. Berlian dan rumput ini taruh di depan kambing. Kira-kira mana yang diambil kambing? Rumput, dasar kambing. Kambing tidak ngerti nilai berlian. Padahal kalau kambing sedikit mau pakai otak. Kalau berlian yang saya ambil, kata kambing, lalu saya bawa ke pasar, kemudian saya jual, harganya 30 juta, lalu dibelikan rumput, dapat rumput sekabupaten. Tapi kambing tidak ngerti nilai berlian. Yang kambing tahu cuma rumput. Kenapa? Hidup kambing cuma melayani perut. Maka kata Imam Ali karramallahu wajhah, orang yang hidupnya hanya untuk melayani perut, saudara yang ngomong ya, tanggung jawab. Saya kan cuma mulai, kenapa diterusin? Hadirin yang saya hormati, jaga iman baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Mereka harapan kita semua. Mereka masa depan Indonesia. Akan bagaimana Republik Indonesia, bahkan akan bagaimana Islam di Republik Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Anak-anak kitalah jawabannya. Mereka mau jadi apa, persilahkan, asal iman merupakan landasan hidupnya. Anak-anak kita boleh jadi jenderal, asal jenderal beriman. Boleh jadi pejabat, pejabat beriman. Jadi pengusaha, pengusaha beriman. Kalau iman landasannya, aman. Jadi pengusaha, pengusaha beriman, insya Allah timbangannya tidak curang. Ekonomi lancar, masyarakat tenang. Jadi petani, petani beriman, insya Allah tidak menggarap tanah yang bukan miliknya. Jadi jenderal, jenderal beriman, insya Allah berjuangnya bersama ulama, bukan nangkepi ulama. Jadi teknokrat, teknokrat beriman. Jadi pengusaha, pengusaha beriman. Jadi seniman, seniman beriman. Jadi maling. Gak ada, mana ada maling beriman. Kalau iman landasannya, insya Allah aman.